Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Petani Kecil bersama saya Kang Slamet, tani dari Kabupaten Magelang. Oke, di video kali ini Kang Slamet akan berbagi pengalaman tentang pencegahan ataupun mengurangi populasi akar gada di tanaman kubis dan brokoli. Ini tanamannya kubis di bawah, lubang bawah, brokolinya di lubang atas. Oke, di video kali ini untuk yang belum subscribe, saya dimohon untuk subscribe dahulu supaya Anda tidak ketinggalan di videonya Petani Kecil. Mudah-mudahan yang subscribe saya doakan dilancarkan segala urusan, dipermudahkan rezeki, selamat dunia dan akhirat. Langsung saja kita berbagi pengalaman tentang pencegahan akar gada. Di videonya saya itu durasinya nggak panjang-panjang, kebanyakan pendek-pendek. Yang saya bahas itu cuma inti atau permasalahan di tanaman saya. Di sini saya tidak akan menjadi master ataupun suhu ataupun yang lainnya disebut. Di sini saya cuma berbagi pengalaman tentang apa yang saya gunakan atau yang saya aplikasikan di tanaman kubis, karena kebanyakan video saya itu di tanaman kubis karena di daerah kami ini populasinya banyak yang tanam kubis. Oke, langsung saja. Nah, untuk pencegahan akar gada yang saya aplikasikan di tanaman kubis saya ini, saya gunakan Amistartop dari PT Sintita. Ini adalah bahan aktifnya Azixturturbin dan Dibenuconazole. Oke. Untuk pencegahan akar gada di tanaman kubis maupun di tanaman brokoli ini, saya gunakan aplikasi ini. Untuk pertama kalinya saya gunakan dosisnya 1 tutup per tangki 16 liter. Dan dosis yang keduanya kita pakai 2 tutupnya ini per tangki 16 liter. Untuk yang pertama itu saya aplikasikan setelah tanam, sekarang tanam, besoknya saya kocor menggunakan Amistartop ini untuk pencegahan akar gada. Untuk video aplikasi yang kedua itu setelah 1 minggu setelah tanam, saya kasih 2 tutupnya Amistartop ini yang kemasan 100 ml. Kenapa saya kasih 2 tutupnya di dosis yang kedua itu supaya kuat dan handal untuk mengendalikan akar gada. Karena di tanaman kubis yang baru tanam itu kalau dosisnya langsung 2 tutup kayaknya nggak mampu tanamannya, karena baru mau pindah tanam kok langsung dikasih 2 tutup. Itu cuma saya kasih 1 tutupnya. Nah, setelah lilir tanam, setelah 1 minggu saya kasih 2 tutupnya Amistartop ini di kemasan 100 ml. Oke, dan selanjutnya untuk pembahasan akar gada itu sebenarnya kita bisa tanam kubis yang varietasnya tahan akar gada ataupun anti akar gada. Cuman di situ saya tidak sukanya itu kubisnya tidak seperti yang saya harapkan. Jadi ini kubisnya saya tanam varietas Candini ataupun Grade 11 yang masih toleran akar gada, bukan anti. Jadi masih ada yang salah satu terserang akar gada. Untuk Amistartop ini ada 2 keunggulan kalau yang saya rasakan di tanaman kubis ini. Yang pertama itu untuk pencegahan akar gada itu lebih efektif. Kalau yang saya rasakan ini hamparan kubisnya ini 2000 tanaman, kalau brokolinya cuma 1000 tanaman karena di atasnya tidak 2 baris. Itu kalau dilihat yang terserang akar gada itu tidak banyak. Cuman sekitar ada sih, masih ada yang terserang akar gada itu sekitar 10 ataupun 20 tanaman masih ada. Jadi 1%-nya lah tidak begitu banyak yang terserang akar gada. Kalau yang tidak pakai aplikasi pencegahan akar gada, kalau di musim seperti ini banyak yang terserang akar gada di daerah kami. Sebenarnya
perawatan kubus itu lebih mudah. Cuman kalau terserang akar gada ataupun bercak itu yang susah dikendalikan. Nah, Misatop ini ada dua keunggulan. Yang keunggulan yang pertama itu untuk akar gada, dan keunggulan yang kedua itu untuk penebalan daun ataupun hijau daun untuk mengurangi Alternaria ataupun busuk. Itu yang manfaat yang saya rasakan di tanaman kubus menggunakan aplikasi Amstartop ini. Untuk kepada teman-teman semua, ini di sini saya tidak menganjurkan harus pakai Amstartop, tidak, cuman yang saya rasakan atau yang saya aplikasikan itu menggunakan Amstartop ini lebih bagus dan lebih efektif. Mungkin kepada petani lain dimanapun Anda berada, bisa cari yang bahan aktifnya sama Azoxystrobin sama Difenoconazole, atau di merek lain juga ada. Cuman kalau saya lebih fokusnya ke PT Sejuta ini ya, Amstartop. Oke. Untuk pencegahan tritip ataupun ulat di tanaman kubus sama tanaman brokoli saya ini masih seperti kemarin. Saya masih gunakan yang saya gunakan itu masih sama. Ini cuman untuk penimbak jitunya saja. Ini Minixto Extra. Ini bahan aktifnya Cyanthraniliprol sama Luvenuron. Ini saya kasih satu tutupnya per tangki 16 liter. Aplikasi pertama itu di tanaman kubis yang sudah terserang Rutela, atau di sini sebutnya tritip atau tritip. Tritip yang bentuknya kecil-kecil, hitungannya sekitar 1 cm panjangnya, cuman kecil banget di sini. Nah, itu kalau serang itu, ini saya sebagai penimbak jitunya saya pakai Minixto Extra. Ini di sini saya gunakan PT dari PT Sinda, bukan karena disuruh atau tidak, ini memang sayang saya aplikasikan di tanaman kubis ataupun tanaman yang lainnya. Saya pakai dari PT Sinda ini karena sudah tahu keunggulan dan manfaatnya. Untuk aplikasi yang kedua untuk pengendalian tritip ataupun tritip ini, Minixto cukup gunakan. Saya aplikasi cuma 2 kali semprot dalam satu musim tanam kubis ini. Itu pengendaliannya tritip sangat efektif. Itu aplikasi yang pertama itu setelah kelihatan hama tritipnya atau serangan hamanya, dan dilanjutkan kembali itu setelah adanya kembali. Jadi aplikasi Minixto ini sekali pakai dulu, nanti seling yang lainnya, pakai produk yang lainnya, kalau bisa ya pakai Asefat atau yang lainnya. Nanti Asefat itu biasanya saya pakai terus, lumayan bagus. Saya semprot sekali pakai Asefat, yang keduanya pakai yang produk lain, dan masih pakai Asefat lagi dan yang lain lagi, dan ternyata sudah mampu mengendalikan hama tritip. Cuman kalau sudah ada tritipnya kembali, ya saya semprot lagi menggunakan Minixto ini cukup 2 kali dalam satu musim tanam kubis saja. Oke, seperti itu ulasannya. Kepada para petani lain yang bisa belum jelas atau masih kurang jelas karena ini suaranya agak kecil karena jauh, ini cuman rekamnya cuman pakai HP, mikrofon atau yang sambungan mikrofon, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ataupun dokumentasi pengalaman, tidak saya sebagai suhu atau masternya, tidak, cuma saya yang saya sering upload di video saya ini ya, cuma di tanaman kubis karena di sini banyak tanaman kubis. Oke, segitu dulu untuk berbagi pengalaman di tanaman kubis saya tentang akar gada ataupun hama tritip. Saya gunakan dua-duanya ini dari PT Sijenta. Oke, untuk yang belum subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya, bunyikan notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan di video-videonya petani kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.